Assalamualaikum sahabat semua. Kita jumpa lagi. Hari ini kita jumpa lagi dekat dapur. Bising tak? Sebab saya hidupkan ni. Saya lagi goreng ikan tongkol. Nah, hari ini saya nak masak ikan tongkol. Ikan tongkol sambal hijau je, sambal cili padi. Ini tadi, ini sebenarnya dah jam 2, jam 2 petang. Saya baru masak. Semua orang kat rumah ni tidur kecuali saya, sebab saya memang tak tidur tengah hari, tak tidur siang. Ni saya nak tuang garam. Garam saya habis. Tadi pagi nak masak, tapi garam habis. Jadi tunggu Naufal balik sekolah, baru saya sekalian, sekali jalan kan beli garam. Penuh. Ni simpan. Ini baru tongkol je saya goreng. Sayur belum saya siapkan lagi. Ni baru saya nak pilih-pilih nak masak sayur apa. Saya ingat nak sayur campur je. Sekejap ya, saya nak masak sayur. Tumis-tumis saja. Lagi campur dengan campur-campur je lah. Kacang panjang. Tak, dulu sini. Kacang panjang, carrot, tempe, campur semua. Apa lagi ada? Okey dah, tu je. Cili padi. Pakai tomato tak ya? Tak payahlah. Nah, ini saya nak campur je semua. Saya nak tumis. Tapi tak pedas lah. Biar budak-budak ni boleh makan. Ni saya nak ambil separuh je ni, brokoli. Apa tu? Bunyi apa tu? Okey. Kacang panjang 3 je lah. 3. Pakai tempe. Tempe satu. Pakai carrot. Nah ni. Kebetulan ini ada sikit kan. Daripada nanti dia layu, lebih baik saya masak je. Okey dah, tu je. Simpan lagi. Carrot ni pun separuh je. Sebab nanti banyak-banyak takut tak habis kan. Jadi saya tu masak sayur kadang untuk sekali makan je. Sebab kalau dah petang, maksudnya kalau saya masak pagi, kalau dah petang sayur kan tak berapa sedap sangat kalau dah petang kan. Jadi saya selalunya masak sayur tu untuk sekali makan je lah. Okeylah sahabat semua, ini saya nak siapkan sayur dulu dengan bawang. Dengan bawang-bawangan dulu. Sekejap lagi kita jumpa. Okey. Okey sahabat semua, ini sayuran semua dah saya potong-potong. Sekarang saya nak gejeduk-gejeduk dulu. Nak tumbuk cili untuk masak tongkol. Sebenarnya malas nak pegang lesung hari ni. Tapi kalau blend dia tak sedap lah. Nanti kalau saya nak blend kasar-kasar dia tak berapa kasar, tak berapa. Macam mana? Tak berapa menjadi sangat. Tapi kalau nanti blend lama-lama dia halus. Kalau masak cili kasar dengan halus, rasa dia beza. Saya suka yang kasar. Meloncat pula bawang. Okey sahabat semua, dah mula nak masak. Jap, mic ni hidup tak? Okey hidup. Dah mula nak masak. Nak cepat-cepat, panas kat dapur ni. Panasnya. Saya nak hidup kipas tapi nanti bising.
Nanti video saya tak dengar apa-apa. Kipas kat situ ada, tapi bising betul bunyi dia. Okey, ini tadi saya dah tumbuk cili untuk ikan. Sekarang saya nak masak sayur dulu. Tapi sebelum tu saya goreng tempe. Okey, minyak ni dah panas, masukkan tempe. Tak je sini. Okey, tempe ni dah boleh saya angkat sebab tak nak bagi dia kering. Nanti kalau kering, bumbu dia tak rasa. Sekarang saya nak masukkan bawang. Brokoli ni dah saya rendam tadi. Dan saya masukkan carrot. Sebab ini yang lama empuk kan, kena masukkan dulu. Tambah air sikit. Okey, ini tunggu empuk dulu. Ingat nak masak tongkol ni kat sebelah. Tapi saya malas nak basuh kuali sebab masih ada minyak bekas dia kan. Semalam kan bekas goreng ikan. Jadi saya guna lagi hari ini. Jadi malas saya nak basuh. Kita pakai kuali ni je nanti. Tunggu sayur ni masak dulu. Okey sahabat semua, ini aduh yang ngus. Carrot dengan brokoli saya dah empuk. Sekarang saya nak masukkan kacang panjang dengan kubis ya. Masukkan je semua. Tak kaldu sikit. Okey, sekarang saya nak tambahkan tempe. Saya nak terus pindahkan ke bekas sebab saya nak guna apa ni? Guna kuali. Okey sahabat semua, satu menu dah siap. Sekarang lanjut lagi masak tongkol. Alhamdulillah. Okey, yuk yuk lanjut yuk. Ini kuali dah saya bersihkan, dah saya basuh sebelum pangeran-pangeran saya bangun. Asyik pangeran. Minyak goreng dah nak habis. Tak apa, ini minyak belum panas, masukkan je. Saya tak nak dia mercik. Saya terlupa nak pakai daun-daunan. Daun salam, daun limau dan serai. Tapi serai tak payahlah ya. Malasnya saya nak potong-potong serai. Pakai daun limau, daun salam. Jangan lupa basuh. Campak je. Garam jangan lupa. Ajinomoto. Saya baru beli Ajinomoto tadi. Yang hari tu dah habis. Sikit je. Oh, terbanyak. Terbanyak. Kita buang sikit. Apalah ya, daripada lemak sangat. Ini saya tak nak sambal dia yang terlalu masak. Nah, okey dah ni. Matikan. Siap. Okey, ini tongkol yang saya goreng tadi. Tapi saya belum masukkan. Saya nak tunggu sambal tu sejuk. Sebab kalau masukkan sekarang, nanti tongkol dia jadi lembik. Jadi tunggu sambal sejuk, baru saya masukkan. Yang penting sambal dia dah masak. Okeylah sahabat semua, saya rasa video saya cukup sampai sini dulu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.